Oh my god, rainbow huge festive kit. Oh my god, rainbow balloon. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Bacilas Junior. Di video kemarin banyak banget teman-teman yang nge-like video aku, guys ya. Dan kita bakal lihat dia mau ngapain nih guys. Lihat guys, oke. Wih, lihat guys. Langsung dimakan teman-teman. Oh my god. Langsung jadi pro player guys. Noobnya teman-teman. Wah, kayaknya dia emang beneran dari nol banget guys. Kayaknya dia belum banget punya koin-koin di dalam game Pet Simulator ini. Kasian banget ya guys ya. Tapi untung aja kita udah kasih guys pet ini ya guys. Dan kita bakal suruh dulu guys. Sekarang dia udah menjadi pro, kita bakal ketik dulu. Oke, dia mau ngapain guys? Lihat guys, widih, dia kayak seneng banget ya guys ya. Gimana guys kalau reaksi kalian baru pertama kali main Pet Simulator terus ada orang yang kasih pet kalian pet tertinggi di map terbaru gitu kan? Lumayan banget dan seneng banget. Lihat guys, dia pasti bakal nyangkut di sini guys. Lihat guys, tuh kan. Ah yaudah deh guys, kita bakal langsung aja, kita bakal hiraukan aja ininya, kita bakal pergi dulu ya guys. Karena judul video ini bukan mau ngajak jalan-jalan si Beckett ini. Jadi kita bakal langsung aja deh guys pergi ke Trading Plaza. Dan thanks bro katanya oke guys. Dan kita bakal langsung aja pergi ke Trading Plaza guys. Dan kira-kira dengan game 927326 ini kita bakal mendapatkan pet apa aja. Dan apakah pet bakal profit untuk Bacilas ini guys. Let's go. Kita bakal langsung masuk aja ke dalam Trading Plaza. Let's go. Nah guys, jadi kita udah masuk nih di dalam trading server ataupun Trading Plaza di random server. Dan buat kalian, sekarang tuh demand untuk games di Pet Simulator tuh lagi banyak banget permintaan. Makanya setiap orang-orang yang ada di dalam Trading Plaza pada pengen di trade ke games teman-teman. Karena sekarang tuh games juga didapatin sangat sulit banget teman-teman. Makanya kalian tuh harus bijak banget menggunakan games di Pet Simulator. Dan kunci yang kedua adalah kalian harus tahu value per pet ataupun per huge yang bakal kalian incer. Itu guys kuncinya. Tentang guys, kita bakal jalan dulu guys. Dan kita bakal lihat guys satu persatu. Kan ada golden Hugo Heltrop. Biasanya kalian kalau beli Hugo Heltrop berapa tuh guys? Kalau dari Cosmic Velo yang aku lihat tuh mungkin 13B atau 14B. Nah biasanya kalian nge-offer berapa tuh buat Hugo Heltrop? Oh my god guys, ternyata di sini banyak juga yang tahu aku guys. Ya ampun, pada belum tidur lagi di bocil-bocil. Nah guys, di sini seru banget guys. Banyak banget orang-orang yang join aku juga. Tapi di sini kita bakal incer beberapa huge yang ada di sini guys. Lihat guys, di sini ada huge apa aja nih orang-orang yang ada di sini. Ada huge Miss Cloud, ada huge Jolly Penguin, ada huge Gepixel guys. Nah, berdasarkan value yang ada di sini kelihatannya huge-nya ya rata-rata ya guys. Jadi bawah 100B. Wih, ada huge Golden Pumpkin Cat dan ada huge Scary Cat guys. Lihat guys, di sini kalau misalkan value dari huge Golden Pumpkin Cat ini adalah 145B dan kalau misalkan kalian bisa mendapat itu di bawah value-nya, kalian bisa profit guys, asalkan offeran kalian kayak gimana. Nah, dan agar kalian mendapatkan profit, aku bakal kasih tahu tips dan triknya. Makanya kalian like dulu dan subscribe. Makasih banyak buat kalian udah klik tombol like dan subscribe guys. Nah guys, jadi aku tuh lagi ngincer huge golden gitu guys. Nah, ini The Miss Cloud guys. Kebetulan guys, kalau di cosmic value-nya harganya itu 80B guys. Dan mungkin, di sini juga ada huge cupcake, harganya mungkin 23B. Dan ada huge Miss Cloud mungkin 30B-an teman-teman. Dan ini huge apa? Oh my god, itu bukan huge. Kalau dari deket kelihatannya kayak huge ya guys. Nah guys, dari sini kiks lagi. Nah guys, aku nemuin lagi huge aneh lagi nih guys. Namanya huge present chest mimic teman-teman. Dan value dari cosmic value, harga gamesnya itu adalah 100B guys. Dan karena huge ataupun demand dari games ini lagi naik, kita bakal kasih games dengan harga segini guys. Semoga aja dianya mau guys. Kita bakal kasih 85B aja. Dan kita mungkin kalau misalkan dianya mau, kita bakal add beberapa pet eksklusif yang ada di bawah. Tapi kita bakal lihat guys, menurut kalian 85B win or loss ya guys. Tapi yaudah deh guys, kita bakal lihat dulu guys. Tambah Dark Matter Doodle Agony ini, apakah dianya mau. Kita bakal klik ready, kita bakal lihat guys apakah dianya mau guys. Kita bakal lihat, gua aja mau. Oh my god, lumayan guys. Gimana menurut kalian nih guys, win or loss nih guys? Nah guys, aku nemuin lagi harta karun dong. Ada orang yang punya huge festive kit rainbow guys, tapi encenya fantasy coin 5. Menurut cosmic value harganya adalah 180B. Tapi kita bakal offer meskipun profit
70B juga lumayan guys. Kita bakal tawarin aja 170B guys. Apakah dia mau atau enggak ya? Dan kita bakal mungkin tambah ad eksklusif mungkin guys. Apakah dia mau enggak ya teman-teman? Tapi dia enggak ngomong apa-apa ya guys. Kita bakal lihat guys, kita bakal klik ready. Wah, dia kayak jawab ya guys. Kita bakal tambahin aja Pony dan Fairy Queen. Kalau enggak kita tambah es krim aja kali ya. Kita bakal lihat guys, apakah dia mau. Kita bakal tambah Fairy Queen, tambah es krim guys. Please, mau dong. 180B guys, karena Youth Festive Cat ini adalah pet yang old banget dan harganya bisa aja naik lagi ya guys. Kita bakal langsung aja ready guys ya. Kita bakal kasih offeran kayak gini kira-kira. Wow, dia klik ready. Let's go guys. Coba kalian komen kolom komentar, win or loss lagi ya guys. Wah, gak kerasa games aku udah 500 billion lagi dong. Nah guys, dan aku nemuin ada orang yang punya Rainbow Huge Pixel guys. Harganya itu adalah 90 billion dan aku over dengan kayak gini guys. Tambah Pony ditambah games 70B guys. Menurut kalian win or loss nih guys? Lihat nih guys offeran aku, tapi lumayan banget guys ya. Kita bakal tambah 70B aja guys. 78B aja ya guys ya. 78B tambah 10 poni guys. Karena satu poninya kalau gak salah 600 million ya. Jadi ya kalian komen kalau komentar nih win or loss, okay? Nah guys, dan aku nge-DM Discord ada seseorang yang ngejual Huge Dragon Rainbow guys. Huge Balance Dragon Rainbow kalau gak salah ya. Dan dari value cosmicnya adalah 350 billion guys. Kita bakal kasih offer kayak gini guys. Semoga aja tadi katanya udah deal ya teman-teman. Ah, ini bukannya orang, oh bukan guys. Kayaknya bukan yang ini ya guys ya. Ini mah cewek kalau gak salah, cowok guys. Nah ini guys, oh my god, Huge Balance Dragon Rainbow guys. Wah, kita bakal langsung aja offer ya guys ya. Berapa ya guys ya kita? Oh, dia udah mulai nge-trade guys. Dan kira-kira dia mau gak ya guys ya? Semoga aja dia mau ya guys ya. Karena pas dia offer di Discord guys, dia minta Huge Festive Cat plus 200B plus Huge Scary Corgi dan plus Huge Cupcake guys. Dan aku kalau dihitung-hitung ya masih win aku sih guys. Dan kalau menurut kalian gimana nih guys? Lihat nih guys ya, kita bakal Huge Festive, Huge Cupcake dan Huge Scary Corgi guys. Menurut kalian gimana nih guys nih? Coba kita bakal lihat guys komennya kayak gimana. Tuh kan dia udah mau guys. Oh my god, Huge Dragon Rainbow guys. Oke, okay, Huge Dragon Balance Rainbow ya guys ya. Kita bakal lihat apakah add little. Oh my god, dia minta add dikit. Ya udah, kita bakal kasih banyak eksklusif buat dia aja guys. Oke, okay, kita bakal lihat guys. Oh my god, beneran dong 1 triliun ngabisin di dalam pet simulator di video kali ini dong. Bener-bener abis dong guys games aku. Tapi udah deh guys, gak apa-apa guys ya. Yang penting kita dapat profit dan kita juga udah berhasil bikin konten ini ya guys. Oh, dia dihilangin lagi dan kita bakal klik ready. Oh my god guys, coba kalian komen win or loss guys. Wah guys, GG Gaming guys. Akhirnya games aku berhasil dibeliin dengan Golden Miss Power Rainbow Pixel Gun and Jet di The Huge Present Chest Mimic Huge Rainbow Passive dan Huge Balance Dragon Rainbow guys. Gimana nih guys menurut kalian dengan Huge ataupun dengan games yang aku keluarkan, apakah profit atau gimana guys? Kalau menurut aku sih itu profit banget ya guys, karena kita udah belajar bareng tentang value di video kali ini guys. Tunggu video aku berikut-berikutnya. 1 triliun games di Pet Simulator X.